dapat channel dapat banget. Oke, kembali lagi di Dapat Channel nih aku. Dapat Channel, dapat banget. Bersama gua Daniel dan gua Peter. Iya, dan seru nih kita hari ini nih. Sekarang kita mau ngapain kok? Kita hari ini mau bikin social eksperimen nih, sobat dapat nih. Kan ini kan lagi kondisi PPKM darurat ya. PPKM, betul banget. Nah, kita pengen keliling-keliling, mau ya, tahu ya. Pengen tahu sih. Orang-orang nih tahu gak sih artinya PPKM itu apa? Betul banget, kan betul lagi ya? Gencar banget PPKM, tapi kalau gak tahu artinya gimana gitu kan? Iya, makanya sekali. Kita mau tanyain satu-satu orang yang lagi nongkrong ya. Iya, Bu ya, mungkin kebetulan kita lihat ada orang, kita langsung datengin aja, kita langsung tanyain betul. Aja ya. Apa sih itu PPKM kepanjangannya? Betul ya? Dan juga kita kebetulan juga sudah bikin dua vlog ya. Dua vlog jalan-jalan kondisi PPKM di kawasan Gading Serpong ya. Di kawasan Gading Serpong, langsung aja dicek ya sobat dapat ya. Kita ada bikin dua vlog tuh tentang PPKM darurat. Kita jalan-jalan ya, ngelilingin. Pengen tahu sih kondisi PPKM darurat tuh di sekitaran Serpong kayak gimana? Betul, malah nemu badut ya. Videonya ada di atas sini. Iya tuh, ada kedua tuh. Bikin kita kaget banget tuh ya. Betul banget. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai kali ya. Daripada banyak basa-basinya ya. Yuk, kita cari ya. Oke. Nah, ini ada security nih kok. Kita coba tanyain kali ya dari yang security dulu ya. Pak, misi bang, sore. Mau nanya dong. Kan sekarang lagi banyak PPKM ya pak, yang lagi bahas ya. Nah, ini kondisi lagi sepi nih jalanan ya pak ya. Terus juga ruko-ruko juga sepi semua ya. Iya, pak. Ini kenapa sih sepi pak? Gara-gara corona. Gara-gara corona ya. Lagi apa sih apa istilahnya tuh pak? PPKM ya. Oke. Kalau PPKM sendiri Bapak tahu nggak sih Pak artinya apa Pak? Ya kurang tahu juga sih ya. Kurang tahu. P-nya tuh apa Pak? Kepanjangan PPKM apa sih Pak? Kurang paham juga nih. Kurang paham ya. Kira-kira apa Pak? PPK. Artinya apa sih? Nggak tahu ya Pak. Kurang ini. Kalau yang dulu Pak, yang dulu PSBB tahu Pak? PSBB itu. Oh, berarti nggak tahu juga ya Pak ya? Ya nggak apa-apa deh Pak, tapi yang penting kita intinya harus jaga-jaga diri ya Pak ya? Jaga jarak juga. Jaga jarak ya? Iya. Terus kalau misal ada yang melanggar Pak, yang berkerumun gitu gimana Pak? Ya dengar-dengar sih kena ini sanksi. Oh, itu gara-gara PPKM atau emang di grebek aja Pak? Emang dari dulunya juga udah ada itu mas, sebelum PPKM ada juga. Oh, iya deh kalau gitu pak, makasih ya pak, selamat bekerja pak. Ya udah kita cari lagi ya kok. Jadi tadi Satpam tidak tahu arti PPKM apa. Betul. Ya sobat dapet ya. Coba kita cari yang lain, mungkin ada yang tahu ya. Kita masuk nih ke tempat barbershop. Sore bang. Misi bang. Mau nanya dong, ini kondisi sepi kenapa ya? Ini kondisi jalanan sepi. Kok sepi banget? Biasa kan rame gitu kan? Nggak tahu dah kalau itu bang. Saya bukan orang sini soalnya. Oh nggak tahu ya? Ini lagi seru-seru heboh-heboh apa sih? Corona ya? Iya benar. Ada ini gara-gara corona kali jadi sepi kali ya? Kayaknya ya. Emang lagi ada kegiatan apa sih itu? Kan corona kan sekarang ada katanya apa sih itu tuh? Di nggak boleh keluar gitu? PPKM. PPKM. Iya. PPKM sendiri tahu artinya nggak? Tahu. Kepanjangannya? Tahu. Apa tuh PPKM? PPKM pembatasan. Taruh gue lupa dah. Lupa gue. Tahu nggak? Coba cari di Google dah. Oke, tapi intinya dibatasin gitu lah ya. Tapi arti kepanjangannya apa? Nggak tahu ya. Oke. Kalau PSBB kan udah lama tuh. PPKM kan baru. PSBB tahu ininya kepanjangannya. Woy, kita lagi diskusikan PPKM ya. Yang berskala besar. Yeah, tapi kalau PPKM, ini kan nggak cerita PPKM darurat, nggak tahu ya? Yes, pemberlakuan pembatasan kegiatan. Siap. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oke, sip. Keren. Makasih ya. Yuk kita jaga-jaga kesehatan bersama ya. Sehat-sehat selalu. Kita tanya ke dalam aja. Sore. Mau nanya, barbershop ini buka sampai jam berapa sih? Sampai jam 8 malam, tapi
closing setengah 8. Oh, ini gara-gara apa sih? Ada apa sih sepi banget nih? Gara-gara ada bukan virus coronanya lagi naik. Oh, virus coronanya lagi naik ya. Ini ada istilahnya apa sih jadinya kayak mesti jam 8 tutup gitu ya? Karena ada peraturan PPKM. PPKM ya? PPKM itu artinya apa sih, Kak? Aduh. Kepanjangannya? PPKM darurat ya, kalau nggak salah ya? Aduh, saya lupa. Lupa ya? Ya nggak apa-apa, kita nanya. Iya, tapi ini ya jam 8 tutup ya? Iya, Kak. Oh. Intinya pembatasan lah ya. Intinya batasin ya. Batasin apa tuh? Nggak boleh ngomong atau gimana tuh? Berkumpul. Mengurangi perkumpulan. Oh, gitu ya. Biar nggak... virus-virusnya biar nggak cepet merambat. Oke, baik. Dengan ibu siapa? Iva ya. Makasih ya. Iya, makasih ya. Kita dari YouTube dapat channel lagi ini aja. Cek apa? Pengen ngobrol-ngobrol. Iya. Izin nanti diposting ya. Iya. Makasih ya. Makasih. Sore Pak, sekalian Pak. Sambil cukur nggak apa-apa ya? Iya. Mau nanya nih. Ini kan kondisi lagi sepi begini ya Pak? Iya. Ini gara-gara apa sih ini Pak? Ada PPKM, Pak. PPKM ya? Iya. PPKM itu artinya apa sih, Pak? Kalau nggak salah pembatasan kegiatan masyarakat. P-nya satu lagi, saya nggak tahu. Oke, okay. Tapi lupa kan, ya? Bapak hampir benar, Pak. Iya. Iya, memang kita kondisinya lagi dibatasin semua kayaknya ya? Iya. Iya. Jadi, kalau abangnya tahu PPKM? Apa PPKM, Bang? Nggak tahu. Oh, artinya mungkin dia dibatasin juga lah ya? Wes semuanya dibatasin lah ya. Yang penting dibatasin aja ya Bang ya. Yang penting dibatasin aja. Oke, siap. Makasih ya. Makasih. Kita dari YouTube dapat channel. Iya, ya, kita izin ya boleh nanti posting ya. Oke, makasih. Kak, tadi kita lupa ngomong, kita dari YouTube dapat channel. Kita lagi pengen nanya-nanya aja. Nanti kita izin posting ya. Siap. Ya. Thank you ya. Thank you. Mau jaga pos parkir. Nah, sekarang kita menuju ke pos parkir nih guys. Kita mau tanya lagi sama yang jaga pos ya. Oh ini, boleh. Sore Bu. Permisi. Mau tanya boleh? Ini kan lagi sepi-sepi begini ya Bu ya? Iya. Mau nanya, ini ada apa sih? Kenapa bisa sepi begini? Karena lagi, itu kan PPKM ya? PPKM ya? PPKM itu panjangannya apa sih Bu? Lupa ya? Oh, oke, okay. Tapi kayaknya intinya dibatas-batasin gitu lah ya? Iya, dibatasin. Apa aja dibatasin kayaknya ya? Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat ya, Koy? Oke, ya makasih ya, Bu. Sore, Bang. Permisi. Kita mau nanya-nanya nih, Bang. Kita dari channel YouTube dapat channel. Kita lagi mau nanya soal PPKM ya, Koy, ya? Bang, sini, Bang. sekalian. Kita dari dapat channel YouTube. Namanya dapat channel. Bang, sini Bang, nanya dong. Ini sepi-sepi gini kenapa nih, Bang? Kenapa nih sepi-sepi, Bang? Covid. Hah? Covid. Udah banyak yang meninggal, Bang, karena. Kenapa? Banyak yang meninggal. Karena apa tuh, Bang? Covid, Bang. Covid ya? Oh, jadi ini ada peraturan baru ya dari pemerintah ya? Iya, Bang. PPKM. Namanya apa? PPKM? Hmm. Oh, PPKM itu emang kepanjangannya apa sih, Bang? Nggak tahu, Bang. Nggak tahu ya? Oke. Okay. Jadi intinya apa tuh, Bang, kira-kira, Bang? Apa? PPKM itu? PPKM itu ngapain sih? Mesti ngapain? Ah, Wong saya juga. Tahu ya? Tahu ya. Oke. Okay. Temennya tahu nggak PPKM kurang apa? Kurang tahu. Kalau yang ditahu apa tentang PPKM? Kurang tahu deh saya, Bang. Gak tahu ya. Oke, makasih ya, Bang. Nah, sore Bang. Mau nanya dong. Jalanan sepi ya, Bang? Sepi, Bang. Sepi banget ya. Ada apa sih, Bang? Ada apa sih sepi? Ada corona kali, Bang. Corona ya? Oh, ada peraturan apa emangnya, Bang? PPKM. PPKM itu artinya apa tuh, Bang? PPKM. Pembatasan masyarakat. Pembatasan masyarakat. Sosial. Oh ya. Oke, makasih ya, Bang. Ini kita dapat dari YouTube dapat channel. Oh, kita iya. Izin nanti kita pasang ya. Oke. Makasih, Bang. Ya, dari semua yang kita tanya tidak ada yang tahu kepanjangan PPKM. Berarti butuh disosialisasikan lagi kali ya tentang PPKM ya. Lebih lanjut.
Nah, itu ada abang Shopee ya. Yang baju oranye ya. Baju oranye saya kita masukin juga. Kita coba tanya ya. Tapi kayaknya lagi nelpon yang mesennya deh kok. Sore, Bang. Permisi. Bang, mau nanya dong. Ini sepi banget lagi kenapa ya, Bang? Jalanan kan belakangan kayak sepi banget ya. Dari pemerintah lagi ada aturan apa sih, Bang? Ada PPKM. PPKM? Iya. PPKM itu singkatan apa tuh, Bang, kalau boleh tahu? PPKM itu artinya apa sih, Bang? Pembatasan kegiatan masyarakat. Sorry, ulangi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oh. Oke, luar biasa. Bapak dari semua yang kita tanyain, Bapak baru pertama yang jawab nih, bisa benar. Dengan Pak siapa? Dery. Pak Dery ya. Iya. Terima kasih Pak Dery ya. Kita dari YouTube namanya Dapet Channel. Nanti kita izin posting ya. Siap. Terima kasih ya Pak ya, udah bisa jawab. Ya. Makasih Pak. Ya. Bapak luar biasa Pak. Akhirnya ada satu yang bisa jawab. Selamat sore dengan Koko siapa nih? Fendi. Koko Fendi ya. Fendi ya. Oke. Okay. Ini kan kondisi lagi sepi begini ya, jalanan segala macam nih, komplek ruko juga pada sepi. Kenapa ya kira-kira ya? Oh iya kan sekarang lagi kondisi PPKM. Oh. PPKM itu artinya apa sih? PPKM kalau nggak salah, aduh. Kalau nggak salah berarti benar kok. Kalau nggak salah pembatasan. Tuh, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oh. Akhirnya nih 100 bisa jawab Koko Fendi. Okay. Luar biasa Koko Fendi. Intinya apa sih? Kalau PPKM kan kenapa dibatasin ya, karena kan Covid makin banyak, mungkin dibatasin karena untuk kinerja apa masyarakat untuk saling mungkin menjaga social distancing lebih luas lagi ya, menjangkau biar enggak sampai kayak masyarakat ngumpul terus segala macam kayak dine-in segala macam di pembatasan lah. Ya, supaya intinya bisa menekan laju pertumbuhan COVID-19 ya. Oke, luar biasa Koko Fendi, terima kasih ya. Ini kita dari YouTube Dapet Channel. Okay, ya, kita lagi nanya-nanya soal PPKM nih ya. Kita nanti izin posting ya Koko Fendi boleh, ya. Boleh. Oke, terima kasih. Oke. Thank you Koko. Ya, thank you Koko Fendi. Oke guys, tadi kita udah nanya beberapa orang ya, Ko Peter ya. Wow, luar biasa ya. Social eksperimen ini benar-benar keren ini. Dan sekalian olahraga juga kita ya, kelihatan semua. Gue langsung turun 10 kilo ini, Gril. Gue kayaknya 15. 15 sih. Kilo ya? Iya sih, lu kayaknya udah makin kurus aja, Gril. Makin kurus sih. Jadi, dari situ kita bisa tarik kesimpulan ya, Sobat Dapet ya. Dari sedemikian banyak orang yang kita tanyakan, masih banyak yang belum paham, tahu belum artinya PPKM itu apa. Betul banget. Betul ya? Mungkin dari situ ya kita bisa tarik kesimpulan ya, memang harus disosialisasikan setiap hari mungkin ya. Betul, disosialisasikan lagi ke masyarakat ya tentang apa arti PPKM dan juga apa sih yang dituju dari PPKM ini ya. Betul, jadi memang PPKM itu kepanjangannya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang akan ini nih dari tanggal 3 Juli 3 ya, sampai tanggal 20 PPKM ini sampai dengan tanggal 20 Juli. Di situ tuh banyak sekali ya peraturan-peraturan yang harus dijalankan baik pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya ya. Jadi demikian Sobat Dapet ya, semoga konten kali ini menarik ya dan bermanfaat pastinya, semoga ya. Betul, jadi ini konten social experiment dari kita ya. Ya, kita pengen tahu aja sih seberapa banyak orang yang memahami arti PPKM darurat. Betul banget. Ya? Oke, kalau ada usulan-usulan apa dari Sobat Dapet, langsung aja tulis di komentar. Oh ya, atau juga mungkin ada yang nggak tahu juga dari Sobat Dapet. Ya, betul. Mari kita belajar bersama-sama. Oke. Oke, sekali lagi Dapet Channel, jangan lupa. Dapet banget. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa share. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah kalau ada ide-ide menarik lainnya, hal apa lagi yang perlu kita tanyain ke masyarakat ya, buat sosial eksperimen ya. Oke deh, Dapet Channel, dapet banget.